Ya pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Payuni Deliansyah menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional dan tasyakuran dengan pemotongan nasi tumpeng. Kegiatan ini sekaligus rasa syukur Kabupaten Muaro Jambi yang meraih penghargaan diantaranya juara terbaik 2 percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi Payuni Deliansyah didampingi oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono dan Kepala OPD Lingkup Kabupaten Muaro Jambi menghadiri kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional dan tasyakuran dengan pemotongan nasi tumpeng sekaligus rasa syukur Kabupaten Muaro Jambi meraih penghargaan diantaranya juara terbaik 2 percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Jambi. Diketahui penghargaan terbaik pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting 2022 kategori replikatif tingkat Provinsi Jambi serta penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik tingkat nasional sebagai Kampung KB. Penjabat Bupati Muaro Jambi Payuni Deliansyah mengucapkan terima kasih atas undangan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023. Diharapkan juga agar para pegawai terus melakukan penyuluhan-penyuluhan sampai ke tingkat desa guna menurunkan angka stunting dan terus lakukan gotong royong dan bersatu di dalam melakukan pekerjaan ini. Diketahui, Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan penghargaan diantaranya juara terbaik 2 percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Jambi dan penghargaan terbaik pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting 2022 kategori replikatif tingkat Provinsi Jambi serta penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik tingkat nasional sebagai Kampung KB. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.